Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banati ya talibat faslu asani sanastamiru fi darsir riyadhiyah. Naam, fil mawdu' al mutasawi bil mawdu' bil amsi, masih dalam tajuk koordinat. Ya, koordinat, sistem koordinat. So kalau semalam kita sudah membahas apa dia panjang garis ya, panjang garis atau panjang dua titik. Nah, sekarang panjang dua titik apabila panjang dua titik apabila dia membentuk garis yang condong. Ya, macam mana kita boleh tahu panjang garis yang condong ini? P dengan Q. Kalau garisnya lurus-lurus mudah ya. Kalau garisnya lurus, nah, ya lurus bagi cari aja panjangnya, ya. Kalau lurus dari sinilah, dari 1 kepada 7 maknanya ada 6, ya kan? 7 tolak 1 6. Kalau ada dekat sini, ya, dari minus 2 sampai dengan 4, maknanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Mudah saja ya, menghitung kotaknya ya, atau menghitung mengkurangkan koordinat X atau koordinat Y nya ya. So, sekarang kalau dia condong, nah macam mana? Nah, ini ada hubungannya dengan Pitagoras ya. So, kita kena tahu rumus formula Pitagoras. Yang mana apa dia? Ya, garis condong ya. Garis condong kalau ada macam ini di sini A, B, C. C formulanya adalah A kuasa 2 plus B kuasa 2. C adalah akar kuasa 2 daripada E kuasa 2 plus B kuasa 2 ya. Udah belajar kan ya? Oke. Kalau mencari E apa? Mencari E, E adalah akar kuasa daripada E adalah akar kuasa daripada C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Oke. Kalau B adalah akar kuasa 2 daripada C kuasa 2 tolak E kuasa 2 ya. So, karena yang C ini adalah bagian terpanjang ya. Ini apabila ini ya, dia serenjang ya. Serenjang, tidak bingkuk, tidak belok gitu ya. Tidak berlekuk-lekuk ya. Nih. Oke. Nah, so kita kena guna rumus inilah ya. So, kalau ada macam ini koordinat dan Pitagoras. Nah, kita kena tahu dulu panjang kayak sini ya. Sambunglah dia. Buat garis putus-putus yang boleh menyambungkan ini. Oh, tersambung dekat sini. Oke, tersambung dekat sini. So, kita kena kira. Kita kena kira panjang misalkan sini A, sini B ya. E berapa, B berapa? Oke. Okay. E-nya berapa? Panjang garis E. Ya, di sini. Nah, sampai sini berapa dia? 1 2 3 4 5. Ya. 1 2 3 4 5. 5. So, garis B daripada sini hingga sini. 1 2 3 4 5 6. Ya. 6 unit kan? 6 unit dan skalanya hanya 1. Ya, 6 darab 1 6. Ya. So panjang sini adalah 5, sini adalah 6. Nah, so di sini berapa? Rumus kita Pitagoras. Apa yang ditanya? So PQ adalah akar kuasa 2 daripada 5 kuasa 2
tambah 6 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2, 5 darab 5, 25 tambah 6 darab 6, 36 sama dengan berapa? 25 tambah 36, 5 tambah 6, 11, simpan 1, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6, 61. Maka puncak kuasa 2 daripada 61 adalah 7.81 sentimeter, ya. Ini, so kita menggunakan Pitagoras, oke? Okay? So next, mudah ya. Next, titik tengah di antara dua titik, ya, menentukan titik tengah di antara dua titik. Titik tengah itu apa? Titik tengah adalah titik yang membagi dua sama suatu garis, ya. Jadi apabila ada suatu garis, ya, kita bagi dua sama panjang, oke? Okay? Misalkan sini, ya, ini sama panjang, ini sama panjang. Ini 3 cm, ini pun 3 cm, ya, bagi 2 sama panjang. Oke. Okay. So, kalau ini ada berapa unit? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 unit. Ya, 6 unit. Kalau satu unitnya kalau satu unit ini 1 cm, namanya 6 cm. So, di mana titik tengahnya? Titik tengahnya kita kena bagi 2, ya. 6 unit dibagi 2 sama dengan 3. 3, 1, 2, 3. Maknanya titik tengahnya adalah di dekat sini, ya. 1, 2, 3. Sini pun sama. 1, 2, 3. Oke, ini adalah titik tengah. Kita namakan dengan M, misalkan. Ya, M adalah titik tengah daripada garis AB, ya. So ada garis ABC, ya. Diminta tentukan titik tengah daripada garis AB. Tentukan titik tengah daripada garis AB. AB. Ya, titik tengah AB saja, bukan ABC, ya. Bukan AC. Tapi AB. Nah, kita kiralah berapa unit dia? 1 2 3 4, oke, okay. Ada 4 unit. 4 unit bagi 2, 2. Oke, okay, ini kita namakan M. Namanya boleh apa saja, ya. Suka-suka. M adalah titik tengah daripada garis AB, ya. Garis AB. Oke, okay. So rumus dari titik tengah garis yang lurus adalah bagi 2, panjang garis bagi 2, ya, sudah dapat titik tengah. So apabila menentukan titik tengah daripada garis condong, apabila ada garis condong macam ini, titik tengahnya macam mana, ya? Kita kenapa? Kita kena cari lebih dahulu titik tengah daripada garis ini, ya, yang mencancang dan garis yang mengufuk, oke? Okay? Yang mencancang dulu. Nah, ini kita kiralah dia berapa panjang garis ini atau berapa unit, ya? 1. Dimulakan dari sini, ya. 1 2 3 4 5 6. Sini 6. 6 bagi 2, 3. So, 1, 2, 3. Maknanya, dekat sini adalah titik tengahnya, ya. So, titik tengah daripada garis BC. Titik tengahnya yang mana? Kita kira juga. 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. 4 unit bagi 2, 2. So, 1, 2. So, maknanya dekat sini adalah titik tengah. Kita dapat titik tengah daripada dua-dua garis ini. Lalu kita lukis. Ya. Lepas itu kita lukis garis ini.
kita lukis lurus ya. Set ini tak lurus. Sampai mengenai atau terkena inilah, terkena garis AB itu ya, sampai dekat sini. So dari bagian bawah kita lukis juga. Masa kita lukis nih, garis ini akan bertemu berserenjang, ya, serenjang. Nah, ini lurus, ini lurus samping, ini lurus ke bawah, ya, atas bawah. So, dia akan bertemu, ya, garis ini bertemu garis ini bertemu garis ini. So, bertemulah sini. So, titik tengah daripada E, B ada dekat sini, ya. Oke, titik tengahnya ada dekat sini. Ya. Kita namakan O. O adalah titik tengah daripada garis AB, ya. Koordinatnya berapa? Koordinatnya tentukan koordinat daripada O. X-nya berapa dia? X-nya adalah 3. Y-nya berapa? 4. So, 3.4 ya. 3.4. Kemudian garis condong. Untuk menentukan pula ada rumusnya, ya. Untuk menentukan ini juga ada rumusnya. Rumusnya adalah apabila garisnya garis condong, kita boleh tahu dengan ini x 1 plus x 2 per 2, ya. Jadi menentukan koordinat x-nya apa, x 1 plus x 2 bagi 2. Menentukan koordinat y, koordinat y-nya. Y1 plus Y2 per 2. Oke, kita coba buktikan. X1 plus X2, ya, daripada garis ini ya, garis AB tadi. Ini koordinatnya berapa? Koordinat garis ini adalah X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 7. So yang B ini X-nya adalah 5, Y-nya adalah 1. Oke. Okay. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Ya, kita buktikan. Ini kan tadi dalam, kalau dalam apa dia? Satah Kartesius kita dah dapat 3.4. Ya. So kita kira X1 1 tambah X2 5 bagi 2 poin. Y1 7 tambah Y2 1 bagi 2. Oke. So tambah 5, 6 bagi 2 3. 7 tambah 1 8 bagi 2 4. So X-nya 3, Y-nya 4. Betul kan? Oke. Okay. So ini rumusnya, formulanya garis menentukan garis tengah. Garis tengah, titik tengah ya daripada garis yang condong. Oke. Okay. Kalau yang lurus ini ya bagi 2 saja. Ya kan? Bagi 2 saja. Atau boleh juga kalau enggak dengan ini boleh dicoba. Yang coba 72.
Yumcuba 72 nomor